dalam pemilu Indonesia tentang hak asasi manusia. Dari yang dulu sama sekali tidak memasukkan HAM di dalam konteks perdebatan antara pasangan capres atau partai politik, menjadi memasukkan itu. Ada peningkatan dari yang semula hanya wacana normatif tentang penghormatan hak asasi manusia, menjadi satu wacana yang masuk langsung pada pertanyaan apakah pelanggaran HAM berat masa lalu ini mau diselesaikan. Nah, di sini KPU memasukkan dirinya lewat Anies masuk ke dalam wacana akuntabilitas penuntutan. Sayangnya tak satupun capres yang menegaskan bahwa akuntabilitas itu adalah prinsip yang penting di dalam mekanisme manusia lewat penuntutan hukum. Jadi ada satu ambivalensi, ada satu ambiguitas, ada satu kepribadian yang ganda yang ditunjukkan oleh masing-masing capres. Saya ingin menegakkan hukum, supremasi hukum harus ditegakkan agar keadilan diwujudkan. Tapi di sisi lain tidak berani menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan atas berbagai macam asasi manusia, atas nama rekonsiliasi, atas nama kesatuan dan kesatuan bangsa. Mega, HAM itu kan bukan individu, tapi HAM yang sifatnya kepentingan bangsa, kolektif. Pertanyaannya adalah di atas dasar apa perlindungan bangsa itu dilakukan? Kalau bukan tidak didasarkan pada perlindungan individu. Perlindungan bangsa semacam apa yang menegasikan satu nyawa manusia sebagai individu? Saya kira mereka tidak belajar dari sejarah. Dia mengakui dirinya adalah victim dari rezim yang represif. Tapi pada saat yang sama dia tidak menyalahkan apapun pada dirinya ketika berkolaborasi dengan mesin kekuasaan Orde Baru, Prabowo. Penculikan aktivis yang berada dalam tanggung jawab Prabowo itu berjalan sebagai tindakan lanjut atas peristiwa 27 Juli, di mana Partai Demokrasi Indonesia diambil alih secara paksa oleh kekuasaan Orde Baru. Jadi saya kira semuanya ambigu. Meskipun kalau boleh sedikit memberi perbedaan antara satu dengan yang lain dari sisi nilai, saya memberi skor kalau dari 1 sampai 5 itu kira-kira ada di 3 untuk SBY dengan Yusuf Kala. Dari pandangan visi, dari menjawab pertanyaan, dan dari dalam, Mega sedikit lebih bawah. Tapi semuanya tidak mengalami perbedaan yang prinsipil, yang ideologis itu tidak ada sama sekali. Misalnya SBY satu-satunya ketika menyampaikan visi, menyebut HAM, Mega tidak, Yusuf Kala tidak. Tapi di sisi lain Yusuf Kala menyebut secara jelas dalam perlindungan buruh migran perlunya kontrak. Mega tidak ada. Kontrak politik dalam perlindungan buruh migran itu satu aspek yang mendasar yang selama ini tidak pernah disusun secara serius. Ada aspek praktis yang dimasuki oleh Yusuf Kala yang tidak dimasuki oleh SBY yang terlalu umum. Tapi Mega belum loncat dari satu yang sifatnya strategis menuju yang sifatnya praktis, yang sifatnya operasional menuju satu sifat yang visioner. Itu juga saya kira menunjukkan masing-masing capres ini tidak punya satu basis cita-cita yang kuat. Apa yang disampaikannya sebagai satu janji kepada rakyat itu masih sangat rapuh, apalagi dalam perlindungan hak asasi manusia. Bagi kami, organisasi-organisasi yang bekerja dalam bidang hak asasi manusia, sejauh tidak ada keadilan, sejauh tidak ada pertanggungjawaban hukum atas berbagai persoalan hak asasi manusia, maka pencegahan, jaminan tidak berulangnya pelanggaran HAM di masa depan mustahil. Setelah 30 tahun lagi mestinya sudah ada pemahaman-pemahaman baru, tetapi itu pun juga tidak muncul secara tegas dari SBY dan JK, sehingga kemudian ketika bicara soal pungli ini juga tidak begitu jelas gitu ya. Karena tadi dari awal bahwa ini bukan debat, jadi kita tidak pernah jelas apa strategi mereka. Soal pungli yang merajalela di hampir semua pelayan publik ini juga tidak ada tindakan yang jelas gitu ya. Mereka ini presiden, mereka ini orang-orang yang berada di kekuasaan, bukan seperti Anda atau kita semua yang hanya bisa berteriak gitu ya. Mereka artinya ketika ngomong itu artinya anak buahnya juga bisa langsung menyelesaikan soal-soal ini. Soal-soal KTP ini siapa sih sebetulnya? Pelayan KTP ini bawa apa? Kan di bawah kelurahan. Kelurahan itu
mulai formulir KTP sampai kartu keluarga itu dibuat siapa sih? Dicetak oleh Mendagri gitu ya. Database kependudukan itu ada di